Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel IG Official. Jadi Smartfren meluncurkan produk ini itu sebagai bentuk dukungan Smartfren untuk pencegahan penyebaran corona di Indonesia ini. Jadi yang plus ini cocok digunakan untuk beraktivitas internet dari rumah, seperti himbauan pemerintah agar semua dilakukan dari rumah. Jadi apa sih yang didapat ketika kita melakukan aktivasi Smartfren di Ion Plus ini? Nah, jadi yang kita dapat dari aktivasi Ion Plus ini dengan harga Rp20.000, kita langsung dapat kuota setengah gigabit per bulan selama 6 bulan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut kehabisan kuota berbulan-bulan. Jadi tiap bulan itu akan ada kuota setengah gigabit masuk langsung ke nomor atau ke kuota selama 6 bulan. Terus apalagi? Nah, jadi kita dapat gratis telepon untuk 6 bulan sesama Smartfren. Nah, jadi teman-teman dapat gratis telepon sesama Smartfren selama 6 bulan. Bayangin, kayak apa tuh 6 bulan gratis telepon. Apalagi pas ada wabah-wabah kayak gini, kan kita gak boleh keluar rumah, harus semuanya dari rumah. Makanya Smartfren mengeluarkan produk ini supaya teman-teman bisa terus eksis walaupun dari rumah. Oke, selanjutnya itu masa aktifnya 365 hari atau 1 tahun. Nah, jadi teman-teman gak perlu bingung buat ngisi biar masa aktifnya berjalan. Nah, jadi ini langsung 1 tahun, gak perlu ngisi ulang. Nah, terus teman-teman juga dapat bonus kuota 13 GB selama setahun dengan rincian 250 MB per minggunya. Isi voucher data minimal 1,5 GB dengan harga Rp10.000. Nah, teman-teman itu bisa dapetin dari galeri Smartfren, outlet terdekat teman-teman, atau di aplikasi My Smartfren itu sudah ada. Nah, terus keuntungan lainnya yaitu pulsa tidak akan terpotong selama 6 bulan. Nah, jadi ketika teman-teman isi pulsa itu nggak bakal terpotong ketika kuotanya habis. Jadi jangan khawatir, ya, itu pulsa kita tetap utuh, nggak terpotong sama sekali kalau kuotanya habis, teman-teman. Terus kuotanya 24 jam, jadi tidak ada pembagian malam dan siang dan malam, gitu teman-teman. Jadi 24 jam full. Dan ini all aplikasi, nggak ada batasan aplikasi tertentu, ya. Jadi keuntungan lain, SP Ion Plus ini bisa diisi dengan voucher lama, yaitu dengan voucher data 4 GB, 10 GB, 16 GB, 30 dan 60 GB. Masih enak, kan? Masih bisa diisi dengan voucher lama. Jadi teman-teman gak bingung harus, mungkin ini di hanya khusus pakai voucher yang Ion Plus, bukan. Jadi ini masih bisa dibuat voucher yang lama, versi lamanya itu. Terus juga ada vouchernya, yaitu voucher Ion Plus dengan kuota 1 GB seharga Rp7.500 dan 1,5 GB seharga Rp10.000. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang cocok buat teman-teman buat hari-hari. Kan sekarang kan lagi banyak tugas tuh, sekolah, apalagi sekolah libur harus ada di rumah gitu ya. Nah, otomatis teman-teman butuh kuota yang gratis-gratis kan. Jadi cuma isi pulsa Rp10.000 itu udah dapat 150 MB per minggu. Jadi gratisan kuota di 250 MB ini hanya berlaku per minggunya saja, satu minggu itu. Jadi nggak berlaku buat penyimpanan. Misalkan teman-teman minggu ini teman-teman isi voucher seharga Rp10.000 yang 1,5 GB. Nah, terus di hari ketiganya teman-teman kehabisan kuota. Nah, jadi ketika teman-teman ngisi lagi itu nggak bakal keluar kuota 250 MB-nya. Jadi harus tunggu minggu depannya isi lagi baru keluar lagi. Nah, jadi nggak berlaku kelipatannya, teman-teman, ya. Nah, itu tadi beberapa
benefit yang kita dapetin setelah kita aktivasi Smartfriend SP Yourpus ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa buat download aplikasi My Smartfriend karena di situ banyak promo-promo menarik, dan di situ juga ada undian yang sangat menarik, yaitu dengan hadiah utama rumah, mobil, dan 3 sepeda motor. Aja ini ya kesempatan teman-teman buat dapat hadiah itu. Jadi hadiah ini diundi setiap bulan. Nah, jadi teman-teman bisa tuker smart point, 100 smart point itu satu kupon untuk bisa ikutan undian smart friend wow. Nah, jadi agar bisa menangin hadiah-hadiah itu tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurangnya, ada lebihnya, ada kata-kata yang agak ya gimana, mohon dimaafin. Kita kan manusia pasti banyak ya kekurangan lah ya. Jadi jangan ya menghuni-huni. Oke teman-teman, selalu stay safe, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa buat pakai masker, sanitizernya juga penting ya. Oke. See you, bye-bye in the next video, dan semoga wabah COVID-19 ini cepat reda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.